Kawan, akhirnya kita dapat liburan sekolah juga ya. Dan untuk mengisi liburan kita hari ini, kita bakal pergi ke acara sulap. Let's go guys, kita bakal berangkat ke acara sulap di Roblox. Hai kawan, bertemu lagi dengan Kubikin Krim. Jumat tanggal 13 jam 11.55 malam. Kenapa kita ke acara sulap tengah malam? Hello? Bertiga doang lagi? So, apakah ini tempatnya? Yes, dan aku sangat ketakutan. Iyalah, siapa yang mau nonton acara sulap tengah malam, woi? Ini mau uji nyali. Ini kalau misalnya menjadi persekutuan sesat, salah satu dari kita harus ada yang ditumbalkan ya. Oh no. Dan ini ada siapa lagi nih yang datang? Oh, telat nih, Toby. Hey, buruan sebelum telat. Kebanyakan dandan sih. Buruan duduk, udah bayar tiket mahal. Ntar kalau nge-skip sayang banget. Ih, penyendiri lagi di belakang, duduk sebelahku lah. Well, tapi aku udah punya Rick sih di sini. Jadi ini acaranya kok kosong ya acaranya ya di scam kah kita? Bener gak ini woy Rick? Rick, ini bener gak tempat acara sulapnya? Rusak ini. Uji nyali, let's go. Ini kalau ada yang hilang gara-gara sulap pun aku juga percaya nih, hilang diculik karena sulap, guys. Wah, ini kapan sulapnya? Ya ini pasti pesulap ya, soalnya keren banget coy. Giginya bahkan kinclong. Dia sikat gigi. Setidaknya dia sikat gigi. Daripada dia sulap, nyawa kita hilang gara-gara nyium jigongnya. Oh, namanya adalah Harry guys. Hari ini dia akan melakukan beberapa tik. Apakah semuanya siap? Siap. Bagus. Ya bagus. Ini kayaknya penipu ini. Pesulapnya penipu ini. Gimana dengan beberapa petasan? Buset, laser. Dia pengen bunuh kita guys. Waduh, dia lembak rudal. Oke, tapi ini epic sih. Ini epic. Itu sangat cantik. Ya gak kayak kamu, jelek. Jahat banget sih aku. Ya kan, bener cantik. Enggak, bukan kamu yang cantik. Itu tuh, petasan yang cantik. Untuk trikku selanjutnya aku perlu sukarela. Aku pengen jadi sukarela. Bagaimana dengan kamu? Bro, beren aku dong. Aku yang ditumbalkan gak guys? Guys, please lah guys. Lil J aja, Lil J. Gimana caranya kamu tahu namaku? Oh iya cuy, dia stalker. Kok bisa tahu nama kita? Well, aku pesulap. Atau penguntit. Segera kesini. Takut guys, kok ngeri ya. Oh no, kita diteleport guys. Kita dipaksa ke panggung. Ini pesulap EE. Oke, kita disuruh masuk ke dalam box. Gak mau. Ma, mau pulang. Kita mau dikarungin guys. Kita mau diculik. What is this? Bagus, sekarang kita bakal membuatmu hilang. Ma, aku gak mau hilang, ma. Lihat semuanya. Hilang beneran dong. Ma, aku jadi anak hilang, ma. Well, tapi kok aku masih dalam peti, guys? Gimana cari? Aku masih dalam peti. Temanmu udah teleport ke box sebelahnya. Oh, kita udah diteleportasi, guys, ke box satunya lagi. Wow. Diteleport ke dunia lain, guys. Teman kita nggak ada di situ. Parah, aku diculik, guys. Aku dibuang baru main, masa aku udah dibuang, guys? Masa aku udah aku udah kalah, aku diculik hantu, guys. Kelihatannya itu tidak bekerja. Maksudmu apa tidak bekerja, woi? Ini aku gimana ini? Ini aku masuk peti ini. Peti makam kah? Peti kematian kah? Peti mati, guys. Ini pesulapnya jahat, guys. Berikan teman kami kembali atau kami bakal berantem. Bagus, Rick. Rick adalah teman sahabat kita ya, kawan ya. Kalem semuanya, kalem. Harry, takut. Ntar dituntut takut. Senyum lagi, psikopat emang nih orang. Aku cuma bercanda. Apa maksudnya bercanda? Aku hilang, coy. Temanmu ada di... Oh, ada peti satu lagi, gaming. Wow. Oh, sorry. Gak apa-apa, Rick. Kamu membela aku. Aku percaya kamu teman yang baik. No, aku pengen duduk sebelah Rick. Rick adalah wingman-ku. Rick adalah sahabat baikku. Aku gak mau, duduk sebelah Lil J. Aku merasa tidak aman di sebelah Lil J. Harry. Kamir, aku lagi yang jadi sukarelanya, kawan. Ya baguslah Harry, aku jadi sukarelamu aja. Daripada aku sebelah Lil J, serem juga. Mending aku diculik kayak sama kamu Harry, sama om-om ganteng Harry. Pernahkah kamu pengen terbang? Ya, aku pengen terbang sih guys, ngefly. Mau dipuji kah kita supaya kita ngefly? Please. Hari ini kita bakal terbang. Hah, benarkah? Ayo, wow, kita ngefly. Aha. Ini rasanya kalau dipuji sama gebetan. Kau benar-benar terbang. Yey. Kok bisa terbang?
Ini ilmu hitam nih kawan, bukan sulap ini. Iya, tapi aku mulai kecapean. Turunin dong. Oke, diturunin. Tidak terlihat turun. Jangan diputer-puter dulu dong. Kok aku malah muter? Aku pengen turun. Wah, this game kita di prank. Tolong. Oh, sebentar. Aku bakal betulin. Wah, ini gak profesional nih. Noob pesulap ya kawan. Aduh, kok bisa error gini? Meninggal aku kawan. Malah kenapa jadi jugem, joget. Wah, tolong. Jangan khawatir. Semua di bawah kendali. Matamu di bawah kendali. Ini apa dalam kendali? Jangan panik, brokoli dua lihat. Gimana gak panik? Ini muntah, ini mual kawan. Wah, aku mabuk sulap guys. Orang mabuk kendaraan, mabuk jalan, aku mabuk sulap. Dan kenapa tiba-tiba gelap? Kok ada makhluk serem ya? Kok kayak kita pengen dihab sama hantu. Bang, salah sulap bang, kayaknya bang. Ma, jemput ma, aku takut. Dan kita kembali di sini. Tadi itu tempat apa? Itu bekerja, kamu kembali. Seperti aku bilang, semuanya dibawa kendali. Enggak, itu dibawa kendali set. Temanku kok ninggalin aku? Lil J, walaupun kamu menjijikan Lil J, tapi tiga-tiganya kamu meninggalkan aku. Oke, si Harry punya trik terakhir, guys. Trik terakhir ini bakal keren banget. Bener ya, Harry ya, kalau bohong lo. Gak apa-apa kah itu, Harry? Harry, kamu gak apa-apa kah? Kok kayak suara-suara kerasukan tanda-tanda. Oke Harry, kamu nikmatin deh sulapmu, aku pengen pulang. Pantesan sepi ya. Gak laku, emang ini gak laku coy. Setelah bertahun-tahun, aku akhirnya bisa menyelesaikan acaraku. Hari ini, oh no, aku bakal mendapatkan balas dendamku pada kota ini. Dan acara aslinya mulai sekarang. Dia datengin makhluk jahat kawan dari neraka. Guys, kayaknya ini bukan ide yang bagus untuk datang ke sini. Ya bener Rick. Semua salahmu Rick. Astaga guys, kita ditarik-tarik sama si Rick untuk ke acara sulap ini. Kenapa tanggal 13 lagian ya? Jam 2 siang nih sekarang. 10 jam sebelum acara. What? Ini siapa nih? Ada orang hilang guys, Robin William. What? Biarin guys, jelek kayak telur mukanya. Hilang ya udahlah. Sekarang udah jam 2 siang. Rick terlambat. Oh, kita lagi nungguin Rick kah? Wait, ini apaan? Interactive object. Oh, kita bisa ngambil barang-barang kawan di sini. Sambil nungguin Rick, kita ambil-ambil barang dulu yuk. Kita dapat duit di sini. Ada anjing kawan, ada doge di situ. Doge, come to papa. Asik, aku pengen ngendarain anjing guys, jadi kesatria anjing. No, anjing. Jangan kabur dari pemilikmu. Yang penting duitnya di mana-mana ya kawan, ya kita ambil. Uang gratis. Lagian ini siapa yang buang uangnya sih? Terlalu kaya kayaknya, kebanyakan duit. Bosen. Oke, lemo dada harganya $15 guys. Kita cuma punya 12. Ini gak ada yang mau buang duit lebih banyak lagi kah? Oh, bus stop ada yang datang nih kawan. Ada bus yang datang. Well, gak ada siswanya di sini guys. Oh, ini si Rick cuy. Ya, dari mukanya aja udah gak bener ya kawan ya. Kita pengen di scam ini sama si Rick kawan. I am a bit late, aku terlambat. Gak apa-apa Rick, gak usah datang, gak apa-apa. Aku dari masa depan. Di masa depan kalau kamu ngajak kita ke acara sulap, itu akan kacau. Aku gak bisa tidur soalnya aku sangat semangat hari ini. Dan kamu tahu aku bangunnya kesiangan. Ya elah, udah janji bangunnya kesiangan. Emang gak profesional betul ini sirik. Bagi duit, buruan, kasih aku duit. Woi, kamu udah telat. Kupalakin nih lu. Walaupun lu tampangnya lebih preman dari gue, tapi gue lebih preman dari lu. Bagi duit lah. Pengen beli lemonade. Aus bang. Bang, aus bang. Aku cium kamu deh biar dapat duit. Oke, sebelum kita berangkat, kita perlu menyiapkan segalanya. Oh, ini ceritanya kita mau berangkat kan ke acara Friday 13 tadi ya, acara sulapnya. Kita perlu beli makanan dan ayo kita ke supermarket. Oke. Aneh, kenapa banyak poster hilang di mana-mana? Iya, enggak apa-apa, Rick. Mungkin selanjutnya kamu bisa terkenal kayak dia. Kamu yang hilang selanjutnya. ngomong-ngomong di sini juga ada poster anak hilang, guys. Iya, mukanya kayak telur semua guys, gak apa-apa lah. Relain aja. Ayo dah kita ke supermarket ya buat beli makanan buat ngemil ntar. Sambil nonton acara sulapnya. Let's go. Spoiler, kita gak bisa ngemil sambil nonton acara sulapnya. Orang kita diserang makhluk jahat. Oke, kita disampai nih di supermarket ya. Buset, ada poster orang hilang lagi. Dan yang jaga supermarketnya tidur. Kesempatan Rick, ini kesempatan Rick buat ngambil barang gratis Rick. Sir, apa kamu tidur?
Rick, gak usah dibangunin, jangan dibangunin. Barang gratis, Rick. Ayo kita minta maling, Rick. Rick, ambil aja. Kalau yang jaga tidur, artinya ini barang gratis semua. No, dia bangun kan. Rick, beban guys, Rick, beban. Ah, oh, maaf. Aku cuma tidur siang. Haha, iya lanjutin aja, lanjutin aja. Semua menjadi membosankan ketika Robin menghilang. Oh, bukankah Robin itu orang yang ada di poster kehilangan? Ya betul, tadinya dia bekerja di sini barengku. Tanpa bantuannya, supermarket ini jadi berantakan. Jadi ini bakal susah banget buat cari barang yang kalian pengen. Oke, ini berarti si James ini yang jaga ini beban ya kawan ya. Si Robin yang hilang ini berarti si Carrie-nya guys. Lah, Carrie-nya yang hilang. Kalau Rick teman kita ini beban dan kita adalah Carrie-nya, berarti kita yang bakal hilang kah? No! Iya kawan, emang kalau udah takdir gak bisa terlepaskan ya kawan ya. Tapi sebelum itu aku mau ngambil duit gratis dulu di sini. Yeay. Ini supermarket sih benar-benar berantakan loh kawan, duit di mana-mana. Oke, kita perlu 7 blok si Cola ya kawan ya. Cola, Cola di mana? Ketemu satu nih. Ini Colanya kenapa gitu bangun dari lantai, udah kebuka lagi. Ini loh ada minuman yang lebih bagus, yang lebih bersih, higienis. Kita ngambilnya yang dari tanah. Ini supermarket apaan kawan? Masa gak ada raknya sih buat Nicola? Hello? Well gak apa-apa sih, dia kasih kita duit. Kita dibayar untuk ini. Oke, di mana 3 cola yang tersisa? Oke, ada satu di sini kawan. Wah, ada kunci di sini. Kita dapat kunci buat apa nih? Buat buka employee only-nya kah? Yo. Apakah ini disebut sebagai barang gratis? Buka. Yo, ntar ambil ini dulu. Ada cola satu di sini. Dan kita ambil pemukul ya kawan ya. Kita siap-siap kalau misalnya ada macam-macam kita pukul ini, kita gep. Ah, bebek jahat. Ah, pukulin. Gila, ini supermarket udah kayak punya kita ya kawan ya. Masuk gudangnya bebas, mau ambil barang juga bebas. Gratisan pula. Ambil coklat gak guys? Maulah coklat guys, lumayan. Hey, hey. Gak ada yang bilang gak boleh ngambil coklat. Kenapa? Selama ada barang gratis kenapa tidak? Oh, ini dia kawan, cola yang terakhir yang kita perluin. Kita ambil. Nice. Very good. Sekarang kita mesti cari coklat. Oh iya, kita ngemil ya. Kalau minum doang kurang, kita perlu cemilan. Perlu cari 5 lagi coklatnya ya. Oke, kita nemu 1, 4 lagi. Dimana-mana sih kawan? Ini gampang nemunya. Soal cemilan tenang, aku paling gercep. Ngomong-ngomong pengen jajan apel gak guys? Kita jajan yuk apel. Nah, kalau ada makhluk jahat mulutnya kita cocolin apel nih om. Biar monyong dah tuh cium tuh apel. Oke, ini ada satu coklat lagi. Kita tinggal perlu cari satu coklat lagi. Oke, di sini cuy. Ketemu ya kawan ya. Yoi, complete. Sekarang mau bayar kah? Enggak lah, kabur. Kabur, gak usah bayar. Kabur. Kamu seharusnya bisa bantuin aku, Rick. Aku yang bayar. Jadi aku gak usah ngapa-ngapain. Oke deh, boleh sih. Boleh sih kalau kamu yang bayar. Gratis. Kita dapat coklat dan itu gratis. Gila, kita ngambil 7 cola dan 5 coklat. Buat apa? Kita cuma berangkat berdua, kocak. Cuman pertanyaan, hari ini kalian pengen pergi kemana? Kita bakal nonton film di hutan. Aku merekomendasimu untuk membeli baseball bats, pemukul baseball. Buat apa? Aku udah punya sih. Ketemu coy di situ. I'm sure kita bakal ambil. Kayaknya nih orang tahu sesuatu kawan. Kayaknya dia tahu coy ada orang jahat di situ ya, siap kita pukulin. Hai. Ya sih aku punya dua baseball bat. Buat apa? Oke, sekarang tinggal perlu satu lagi. Kita perlu beli pizza. Let's go. Iya coy, gak asik kalau belum beli pizza. Ayo kita ke Freddy Pizzeria guys, beli pizza. Tapi sebelum itu aku pengen beli lemon dulu. Udah punya duit nih sekarang bang. Berangkat. Beli. Waduh, kenapa berantakan gini? Lagi berantem sama istri bang. Kok begini? Rumah tangga mereka tidak terlihat terlalu baik ya. Permisi, kita mau beli pizza. Akhirnya customer. Halo dan selamat datang di pizzeriaku. Sepertinya kami adalah customer pertamamu. Enggak. Orang itu adalah customer pertama. Weh gila, cool guy. Ah, ternyata kita customer kedua guys. Kita diduain. So, mau pesan apa? Pesan abangnya deh. Ya ini muka-muka Rick kayak muka-muka tipe orang yang pengen pesan abangnya ya. Kita mau 2 pepperoni pizza. Oke, siap. Ada lagi? Udah itu aja sih pesannya. $50. $50 guys. What? Oke. Okay. Oke lah kalau Rick yang bayar aku gak protes ya kan ya. Tapi Rick,
daripada kita pesan pizza itu ada pizza berceceran tadi di lantai, ambil aja pizzanya. Oh guys, aku ngabisin duit kita untuk baseball bats. Pak, apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan buat dapetin pizzanya? Jadi kamu gak punya duit? Mukanya langsung males. Enggak, gak punya duit. Oke, kita disuruh bersihin restorannya kawan, dan kita bakal dikasih pizza gratis. Daripada bersihin, mending kita ambil aja ini boxnya, terus kita cabut ya kawannya. Oh my god, kita disuruh bersihin dalam waktu 20 detik. Guys, ini gimana aku bersihin? Ini aku sendiri di sini kawan. What is this? Rick boleh bantu kali bersihinnya, beresinnya? Hello. Ini masalahnya guys, player lainnya itu cabut kawan. Aku sendiri nih yang nemenin Rick buat nonton acara sulap nanti. No, gagal guys. You did an amazing job. Wow, kita carry coy. Walaupun kita sendiri yang beresin, tapi kita pro ya. Oke, kita dikasih gritsa gratis guys. Yeay, sepotong doang lagi. Pelit lu. Udahlah guys, cabutlah. Males abangnya pelit. Kirain bisa kita masukin list sugar daddy ya. Ternyata gak bisa coy. Aku gak mau sugar daddy yang pelit. Oke, Friday 13 jam 4 sore. 8 jam sebelum acaranya. Oke, kita udah siap nih. Sekarang kita bisa pergi ke hutan dan apa? Ada orang kawan di situ. Rick. Apa yang terjadi di sana? What, ini pembulian kah? Toby. Like I said, aku gak punya duit. Wah, ada pembulian guys. Gak bisa, kita harus tolongin si Toby ini. Jadi kalau misalnya ntar acara sulapnya dia ikut, ntar dia yang ditumbalin si Toby. Ayo guys, kita tolongin. Zaman sekarang masih zaman malakin orang, ha? Well, tadi aku malakin Rick sih, tapi masih zaman, ha? Ayo Rick. Gila, me and the boys mengalahkan bully. Hey, lu berdua, jangan gangguin dia. Ya, lu gak takut apa sama otot gua, ha? Iya, aku yang takut deh. Rick, depan Rick. Aku takut Rick. Kita pakai baseball bat ya. Buset, kita gebukin ya, kita tawuran kah? Oke, siap ini. Man boys, wah. Aku sendirian ini. Ini guysnya di mana? Kocak aku yang maning kali ini. Ya udahlah, pukulin aja guys ya. Geplak. Lu nampol gua pakai tangan, gua pakai baseball bat. Enggak berasa geli-geli lu pada. Ya, segitu doang. Banyak gaya doang. Kirain keras ternyata kertas. Noob, nangis. Makanya jangan ngebully orang. Kayak dirinya paling sok suci aja, paling sok bener aja lu. Kita bakal kembali. Enggak, lu gak bakal kembali. So no, pergi. Pergi. Mereka akhirnya meninggalkanku sendiri. Terima kasih. Sama-sama Toby. Tapi sebagai ucapan terima kasihmu, kasih aku duit. Buruan. Buruan atau kutampol lah ya. Oke, bully itu berasal dari sekolahnya si Toby ya kawan ya. Dan setiap hari mereka membully si Toby. Ah, si Toby curhat gaming nih ya. Ngomong-ngomong, namaku adalah Toby. Ya jelas-jelas sih, udah ada namanya tuh di atas tadi. Namaku adalah Rick, dan ini adalah temanku. Senang bertemu dengan kalian. Sekarang aku mesti pergi dan mesti mencari clue. Hah, clue? Petunjuk? Apa yang terjadi? Emma Carter, orang yang hilang dari poster. Oh, ini coy, yang mana sih? Yang cewek coy, yang cewek mana? Yang ini kah? Nah, ini Emma Carter coy. Jadi ceritanya Toby ini emang kayaknya lagi cari tahu ya kawannya soal orang-orang yang hilang itu kemana aja. Oke. Hey Rick, kita harus bantu dia. Brokoli kamu gede. Kita gak usah bantu dia. Kita nonton sulap aja. Nonton acara, kita punya acara hari ini. Well, tapi kita udah mempersiapkan diri sih untuk pergi ke acara itu. Jadi ya kita bantuin Toby lah ya. Mumpung masih lama juga acara malam ya. Oke, no problem. Ayo kita ke perpustakaan buat cari informasi tentang orang-orang yang hilang itu ya kawan ya. Let's go. Ini ketemu nih, ini Emma Carter-nya. Here we are. Ini Emma Carter-nya. Shh. Diam. Ini perpustakaan. Maaf deh, maaf ya, maaf bang. Ntar ini bang atau neng sih? Guys, aku gak tahu soal kalian, tapi menurutku dia bukan Emma Carter ya guys ya. You know what, yaudah kita langsung cari aja buku buat si Toby yang perlu, kita yang mesti ribet. Apa-apaan ini? Ini mah kita dijadiin budak guys, dijadiin pembantu. Yaudahlah kita bantu cari kawan ya di sini. Apa ketemu bukunya buat si Toby? Nggak ketemu. Oke, selanjut ya. Ya lah, literally Toby sama Sirik diem doang, nggak bantu. Oh, kita nemu bukunya, let's go. Cuman 2 rak buku. Susah lah jadi pro player ya kawan ya. Langsung ketemu. Tuh bukunya tuh, lagian buku apa sih ini? Ini mah koran, bapak-bapak baca koran nih. Perlu kopi nggak buat ngopi? Harry Winston.
Umur 13 tahun yang hilang di tahun 1999. Oh, ini kayaknya buku sejarahnya ya kawan ya. Ini kelihatannya menarik. Ini kayaknya buku sejarah tentang orang-orang yang hilang di masa lalu. Dan kita cari clue dari situ kayaknya kawan. Dan kayaknya dia hilang coy di Flores. Sebentar, tempat orang itu hilang itu tempat di mana kita bakal nonton film ya. Jadi kalian bakal nonton film di hutan di situ hari ini? Ya benar, kami udah menyiapkan semuanya. Kalian harus berhati-hati karena saudaraku hilang. Hah? Ngapain dia di situ? Dia tadinya lagi piknik dengan temennya Robin. Oh, Robin kan juga orang yang hilang, kawan. Ngebucin sih di hutan hilang kan hantunya iri, diculik mereka, guys. You know what? Kalau misalnya kita ke hutan sekarang juga jam 9 malam, kayaknya kita ke hutan sekarang juga, guys, ini mah. 3 jam sebelum acara. Ya ini mah nyari mati gak sih kawan? Ini fix nyari mati guys. Magic Show Friday 13 jam 00.00. Ngomong-ngomong kalau udah jam 12 pagi jadi tanggal 14 gak sih? Oke, kayaknya kita bakal berpisah jalan dengan Toby guys. Toby pengen cari saudaranya. Aku sama Sirik pengen pergi ya ke hutan. Ngomong-ngomong itu apaan? A Magic Show in the Forest. Posternya ada di mana-mana. Oh, tadinya kita pengen pergi nonton film, guys. Bukan magic show. Nah, sekarang baru ke acara sulapnya. Ah, baru ngeh aku, kawan. Oke deh, kita kayaknya bertiga bakal pergi ke magic show itu ya, kawan. Buat menginvestigasi orang-orang yang hilang ya, kawan. Oh, tapi kayaknya Toby bakal pulang dulu. Katanya dia bakal nyusul. Oke, aku sama Rick pergi duluan. Oh, pantesan tadi si Toby ini datangnya telat ya, kawan. Oke. Pantesan juga tadi mereka nuduh-nuduh jahat gitu loh pesulap ya. Ternyata emang udah curiga dari awal. Saturday 14. Nah, kan bener kan sosial tanggal 14 kawan. 10 menit setelah acaranya. Tadi kan yang tiba-tiba ada portalnya keluar coy, makhluk jahat ya. Yes, it was not a good idea untuk datang ke sini. Ngomong-ngomong kalau aku lihat ini kayaknya si Robin ini emang deh orang yang hilang itu kawan. Mereka berubah jadi makhluk jahat. Well, kalian bisa berhenti di sini dengan monsterku. Aku punya sesuatu hal yang perlu kulakukan di kota. Apa-apaan ini? No, dia cabut coy. Ternyata pesulapnya jahat. Tuh ini gimana nih? Oh no, ini buruk. Toby, ayo kita pergi ke kota. Kita perlu berhentiin Harry. Iya coy, pesulapnya jahat guys. Ini adalah trik sulap dia yang terakhir. Menyebalkan kawan. Ah, dan kita disuruh berhenti di sini guys. Nunggu di sini buat ngalahin monsternya. Alright, alright. Wah, kita ditinggalin, coy. Kita ditinggalin. Oh, Tuhan. Kita ditumbalin ini, mah. Udah mau pulang aja ikut naik portal. Meninggal aku ini, guys. Bodoh lah, udah pukulin aja lah. Kita geplak satu-satu ini. Kurang ajar. Walaupun kalian Robin sama Emma, tapi kalian udah jadi monster. Jadi, aku udah gak ada perasaan lagi. Mereka gampangan, guys. Yaudah, yuk. Cabut. Waduh, keluar lagi. Loh kok respawn lagi? Curang. Mereka immortal, mereka bisa respawn lagi. Kukira cuma aku yang bisa respawn. Ayo kita perlu lari dan mencari Rick. Rick tolong aku Rick. Rick ini dia. Lu pada ninggalin gua. Aduh ini bukan Rick, ini bully guys. Kukira Rick. Ngomong-ngomong Toby sama Rick di mana? Monsternya bakal segera di sini. Bagus-bagus ya bully-bully aku. Bully aku. Itu kita tumbalkan mereka berdua untuk monster yang tadi ya kawan ya. Kami menemukanmu. Dan sekarang kami punya baseball bats juga. Sok jago lo. Lihat kita gak perlu berantem sekarang ya. Iya coy, ada prioritas yang lebih penting. Wait, monsternya datang. Apa itu? Kita dapat backup dari bullynya kah? Dari bully menjadi sahabat kah kawan? Let's go. Monsters, gak mungkin. Ini gak mungkin nyata. Ayo bully, bantu kami bully. Malah kabur. Sok keras jir. Kecepirit lari dia. What? Minimal bantuin ngalahin monsternya kek. Kelihatannya monsternya udah ngejar kita guys. Oh ini dia si Harry ya. Pukulin aja. Tampol. Gila dia pakai ilmu hitam guys. Gak bisa kita tampol guys. Yalah, ini sulap apa sihir? Dimana Rick dan Toby? Aku menangkap mereka. Mereka bakal menjadi monster juga. Oh no, 1-4 kayak ini. Aku gak bakal biarin kamu melakukan itu. Tampolin. Ketawa lagi. Well, here we go again. Waduh, kita lawan ini ya Kak Harry. Waduh, kita harus menghindarinya kah? Okay. No. Dia bisa nembak meriam guys, ini curang. Okay, kita yang penting jalan mulu lah.
Kayaknya kalau jalan mulu kayaknya berselamat-selamat aja ya kawan ya. Kita gak bisa getok dia apa? Kapan kita bisa getok dia? Pukul! Nembus cuy. Dia sendiri udah kayak hantunya kawan, udah kayak monsternya. Astaga. Kita mau ditusuk lagi pantatnya pakai duri-duri. Sekarang kita pengen dilaserin. Genit ini si Harry pengen ngarungin kita juga cuy. Dia sugar daddy yang serem cuy, yang posesif. Pengen jadiin kita monster dia juga. Gak mau, aku gak mau dimadu. Tolong. Ini gimana cara ngalahin dia? Oh, bisa pukulin nih, bisa pukulin. Kayaknya dia lagi mabok. Kita bisa pukul-pukulin nih. Kelas lagi lemahnya ya. Ayo, pukulin buruan. Buruin brokoli, buru. Sadar kan dia kan. Aduh, lama lagi nih. Menghindarlah. Aku udah encok, aku bisa encok kalau begini terus. Help. You know what? Meta kelilingin batu guys. Puja batu ajaib. Kayaknya dengan ngelilingin batu kita bakal selamat ya kawannya 1000%. Let's go. Tidak kena. Walaupun aku udah tua dan muda incok, kamu tidak akan mengenaiku. Yeah, kita gocek guys. Easy. Segini doang kah kemampuanmu? Oke, pukulin. Harry sadar Harry. Ini harus geplak pakai sendal emak ini baru sadar kawan. Ayo pukul pakai golden baseball ini. Udah super ini. Waduh, dia bangun lagi. Aku rasa ini saatnya untuk menjadi lebih cepat. Ya elah, jangan. Enggak, kita mainnya enggak gitu. Jadi kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku? Sangat lucu. Makasih, aku emang funny sih orangnya emang. Help. Lebih ekstrim ini, aku gak siap untuk ini. Tekanan hidup ini begitu berat. Tolong. Gak kena, jangan ikutin. Tolong, aku dikejar om genit guys. Apa yang harus kulakukan? Jangan. Woi, stop. Ma, tolong aku ma. Dia bisa teleport depanku lagi. Curang. Dia nge-cheat guys, dia curang. Dia hacker ini. Ini bukan pesulap, ini hacker, ini cheaters kawan. No one knows, udah gak usah pidato. Buruan lu mau gua kalahin, lu banyak bacot lu ya. Gak jadi, ini mah aku yang kalah kawan. Hujan gaming ini, hujan itu. Parah, kita dihujanin dakinya dia guys. Dia sulap dakinya jadi raksasa. Puja, batu ajaib, please. Kukira batu ajaib melindungi kita guys. Ternyata ini mengeri betul ini. Oh gak tahu cuy, aku mesti lari kemana. Semuanya terlihat menyeramkan. Uk. Batuk dong, lagi epic itu batuk dong. Aku menggunakan semua kekuatanku. Ya abis cakra ya. Berikan kembali temanku. Buruan. Tidak akan pernah. Buruan. Perlukah kita berantem lagi? Ayo sih, aku bawa baseball bat sih. Aku gak punya pilihan. Apa yang terjadi? Oh, dia bebasin teman kita. Yes. Aku tadi ada di tempat gelap. Sebentar. Harry di sini. Jangan khawatir. Dia udah kalah. Belum, pukulin aja, pukulin. Nanggung. Pukulin. Sekarang bisa kamu jelaskan kenapa kamu menangkap kami? Ini enggak mau digeplak dulu, guys. Ini orang kurang ajar loh, guys. Guys. Malah curhat dulu dia. Di tahun 1999, aku menemukan buku yang ada di hutan ini. Itu bukanlah buku yang normal. Itu adalah buku tentang ilmu hitam. Udah kuduga kan, udah kubilang dari awal ilmu hitam. Aku cenayang nih, tahu nih yang soal-soal begini nih. Sebagai anak kecil, aku pengen selalu menjadi pesulap. Dengan buku itu, aku bisa belajar trik dari apapun. Itu adalah kesempatanku untuk menjadi pesulap yang paling hebat, yang sukses. Semuanya menyukai trikku. Bahkan aku menjadi terkenal di kota ini. Well, hampir semuanya. Beberapa orang dari sekolahku memutuskan kalau aku itu berbahaya dengan kekuatan yang berbahaya. Mereka membuliku setiap hari di sekolah. Emang bully nambah masalah aja. Bantu kagak, malah kabur lagi tadi. Pada suatu hari, mereka parah banget. Mereka mengundangku ke hutan supaya aku nunjukin ke mereka trik sulapku. Katanya mereka bakal berhenti kalau misalnya itu keren. Tapi itu tidak terjadi. Mereka meninggalkanku di lubang di dalam hutan untuk mati. Wah, itu sih kejam sih kawan, psikopat itu kayaknya bulinya. Dan kamu melihat sekarang aku hidup, itu karena aku menggunakan forbidden spell. Mantra yang terlarang guys. Dan dengan itu aku pergi ke tempat gelap dan aku ngabisin waktu lama di situ. Jadi
rencanamu itu mengubah semuanya menjadi monster dan balas dendam? Ya begitu sih. Bentar. Jadi monster yang kita lihat tadi adalah sisterku dan Robin? Emma dan Robin? Diam dia. Lihat Harry. Kita tahu itu gak mudah buat kamu. Mukanya gak ada sedih-sedihnya sih. Kayaknya dia seneng itu loh. Itu loh. Itu loh saudaramu di situ loh. Plongak-plongok loh di situ. Udah Harry, ikhlaskan Harry. Kau pasti bisa Harry. Lupakan masa lalumu dan mulai masa barumu denganku. Ayo Harry, kita bertiga bakal jadi best friend forever, Harry. Dan Toby. Dan aku baru ingat dia namanya Toby bukan Harry. Dan akhirnya Harry tobat dan kita hidup bahagia selamanya. Yeay. Ngomong-ngomong bukunya katanya mesti dihancurin coy. Buku yang ngajarin dia mantra gelap itu ya kawan ya. Jadi aku mesti pergi. Ini bener gak? Atau ini Harry ini pencitraan aja nih. Ntar kalau powernya udah balik nyerang aku lagi. Aku bakal memberikan sistermu kembali. Iya cuy balik. Emma kamu kembali. What happened? Apa yang terjadi? Aku melihat seorang pesulap di hutan. Terus aku pergi ke dark place. Aku saat bingung. Tenang kalian semua udah selamat. Tapi kalian gak selamat dariku. Ya itu ceritanya panjang. Mungkin Harry bisa menjelaskannya padamu. Harry-nya hilang. Dia kabur dari tanggung jawab ya kawan ya. Well ngomong-ngomong sekarang kayaknya dia bukan masalah lagi ya kawan ya. Yes. Ini epic. Wah kembang api. Magic show. Wah keren sih ya kawan ya. Ini cerita keren. Aku udah lama juga gak main Roblox cerita kayak gini. Oke deh kawan, kalau gitu boleh kalian tinggalkan like, comment, dan subscribe ya. So, aku bikin game. Thank you watching. See you next time. Goodbye.